merusak fasilitas stadion. Merusak fasilitas stadion. Terjadi kericuhan antar supporter PSIM Yogyakarta dan FC Bekasi City di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Senin 19 September. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan, kericuhan diduga terjadi karena saling ledek antar supporter. Kemudian mereka terpancing emosi ketika pertandingan masih berlangsung. Hengki menyayangkan kericuhan antar supporter tersebut. Menurutnya, sejatinya pertandingan sepak bola sebagai olahraga yang harus dinikmati. Pendukung kesebelasan hanya memberikan semangat kepada pemain yang tengah bertanding, bukan saling ejek. Imbas dari kericuhan itu, kata Hengki, fasilitas Stadion Patriot Candrabaga rusak. Dia belum mengetahui secara pasti kerusakan stadion tersebut. Sementara itu, belum ada laporan korban atas insiden tersebut. Hengki menjelaskan petugas sudah mengantisipasi kejadian serupa di pertandingan selanjutnya. Petugas akan meningkatkan pengamanan, termasuk mengingatkan para koordinator lapangan supporter untuk tidak melakukan tindakan yang justru merugikan.